ke lokasi ini kan dalam rangka perintah Bapak Presiden untuk penyiapan bibit-bibit untuk penghijauan kembali, penanaman kembali daerah-daerah yang harus ditanam dan harus ada covernya. Jadi termasuk yang dari dulu masih rusak atau sudah rusak dan mungkin nanti yang baru juga. Apa yang dilakukan polanya adalah kita kan punya kebun-kebun bibit yang permanen, persemaian permanen seperti di Dermaga, di Cimanggis. Tapi perintah Bapak Presiden itu kebun-kebun bibitnya harus sedekat-dekatnya kepada desa yang memang kita harus tanam. Karena itu ini dirancang kebun bibit desa yang kapasitasnya kalau sekarang masih 60 ribu. Dan ini misalnya terus ditanam, dikeluarin, terus diisi lagi. Jadi kalau dalam waktu panjang memang bisa disiapin nanam bibitnya. Tapi kalau dalam waktu yang dekat ya kita harus ambil dari kebun-kebun bibit ataupun nanti ambil dari persemaian permanen begitu Pak ya. Nah, kita akan buat dan ini nanti contohnya. Sudah ada beberapa yang jadi, kita akan buat lagi yang seperti ini kira-kira di Kabupaten Lebak itu 125 unit. Saya terima kasih kepada Ibu Kades sudah menyediakan tanah untuk bisa dipakai.